Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Jadi malam minggu ini saya pengen ngajarin Pira ngaji, karena kita malam ini gak kemana-mana dan gak ngapa-ngapain. Mumpung apa ya, ada waktu luang, jadi kita sempet-sempetin untuk ngaji biar si Pira mungkin bisa lebih lancar lagi ngajinya. Mungkin kalian bertanya kenapa gak aku suruh Pira ngaji sama guru ngaji yang beneran atau yang asli. Karena ini keinginan aku untuk ngajarin dia Iqra 1. Ntar kalau dia udah naik Iqra 2 atau Iqra 3 atau naik ke tingkat yang berikutnya lagi, aku bakalan suruh dia ngaji sama guru asli yang beneran. Atau aku bisa suruh dia ngaji dengan mantan guru ngaji aku dulu waktu aku kecil. Jadi kayak gitu guys. Buat kalian tolong jangan berpikir yang aneh-aneh. Ini tujuanku baik untuk mengajarkan istriku agar bisa mengaji. Jadi tolonglah buat kalian berkomentar dengan bijak. Itu yang pengen saya bilang, cuman itu aja sih, gak ada yang lain. Mudah-mudahan Pira bisa cepat belajarnya, cepat nangkap. Mudah-mudahan aja lah, amin. Buat kalian sehat selalu ya. Abata dan sebagainya dengan suara pendek-pendek, jadi yang panjang tabah. Ini huruf sa a ta ba sa ba sa ta ba ta a sa sa ta ta a ba sa 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 ba ta ba ta sa a ba ta sa a ba ta sa. Alhamdulillah. Bilang apa? Lanjut. Kita pindah ke huruf. Ini huruf apa sayang? Huruf kosongnya apa? Huruf bundulnya? Ja. Jim. Jim. Dibaca kalau ada tandanya? Ja. Ja ja sa a ja a ta ja
sa ba ja ba ja sa sa a ja ja a ba ja a sa ta a ja sa ja 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 a ja ja sa sa a ba ta sa ja. Alhamdulillah. Dia udah mulai bisa, teman-teman ya. Doain biar si Vera bisa makin lancar. Nah, kayaknya udahlah, enggak usah terlalu panjang dulu ini, biar aku fokus ngajarin dia. Ini aku bukannya sok-sok menggurui, enggak ya. Ini cuman kalau kan aku udah bilang kalau ya masih kelas 1 biar aku aja dulu yang ngajarin, ntar kalau dia udah naik ke tahap berikutnya atau naik ke kelas 2 atau kelas 3 itu baru aku suruh dia ngaji dengan ustadz atau ustazah. Nah, jadi seperti itu. Sayang, sampaikan apa yang pengen kau sampaikan. Oke, buat teman-teman doain ya. Oke, buat teman-teman doain ya, semoga aku bisa hafalin Iqra 1 terus lanjut ke Iqra 2. Oke. Oke, untuk video kali ini kayaknya sekian dulu. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, teman-teman.